Aulia Zara, kelas 12 DKV dari SMK 46 Jakarta. Saya adalah atlet karate peraih medali emas dari kejuaraan Prime Student tingkat Provinsi DKI Jakarta. Saya adalah penerima KJP Kartu Jakarta Pintar di sekolah. Saya terus berusaha untuk berprestasi baik dalam akademik maupun non-akademik. Dengan KJP, saya semakin semangat menggapai mimpi dan masa depan yang lebih cerah. Terima kasih pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya Cikal Saya Hanan, kelas 12, sekolah 1 dari SMK 46 Jakarta. Saya peraih medali perak dari kejuaraan JKTC tingkat nasional. Saya adalah penerima KJP, Kartu Jakarta Pintar. Di sekolah, saya terus berusaha untuk berprestasi, baik dalam akademik maupun non-akademik. Dengan KJP, saya semakin bersemangat menggapai mimpi dan masa depan yang cerah. Terima kasih pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya Faisal Aril Ardiansyah, kelas 12 HKL 1 dari SMK Negeri 46 Jakarta. Saya adalah penerima Kartu Jakarta Pintar. Di sekolah, saya terus bersemangat untuk berprestasi, baik dalam akademik maupun non-akademik. Dengan KJP, saya semakin bersemangat menggapai mimpi dan masa depan yang cerah. Terima kasih pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya Kartini, orang tua wali dari Faisal Aril Ardiansyah, kelas 12 AKL 1 dari SMKN 46 Jakarta. Dengan adanya KJP Kartu Jakarta Pintar, anak saya semakin terbantu dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. Terima kasih pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya Ibu Endang Tanti Astuti, wali kelas 12 AKL 1 atas nama Faisal dan Cikal adalah anak didik kami di SMK Negeri 46 Jakarta. Dia anak yang sopan, baik, ramah. Dia juga berprestasi baik dalam akademik maupun non-akademik. Dengan KJP, anak didik kami semakin bersemangat menggapai mimpi dan masa depan. Terima kasih pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya Raja Ahmad, kelas 12 BDP 2 dari SMK Negeri 46 Jakarta. Saya atlet pencaksilat peraih medali emas Pekanbaru Cup. Saya adalah penerima KJP di sekolah. Saya terus berusaha untuk berprestasi baik dalam akademik maupun non-akademik. Dengan KJP, saya semakin bersemangat menggapai mimpi dan masa depan yang cerah. Terima kasih pemerintah DKI Jakarta. Saya Ibu Mala, orang tua wali dari Raji Ahmad, kelas BDP 12 dari SMKN Negeri 46 Jakarta. Dengan adanya KJP, Kartu Jakarta Pintar, anak saya semakin terbantu dalam mewujudkan segala mimpi-mimpinya. Terima kasih pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kenalkan, nama saya adalah Ibu Sunanti Sanuji. Saya wali kelas 12 BDP 2 atas nama Raji Ahmad. Raji Ahmad adalah anak penerima KJP. Raji Ahmad adalah siswa yang berprestasi baik secara akademis maupun non-akademis. Besar harapan dengan KJP, Raji Ahmad bisa meraih prestasinya, bisa meraih mimpinya untuk menggapai masa depannya yang lebih baik. Terima kasih pemerintah DKI Jakarta dan semoga anak-anak KJP bisa lebih berprestasi di masa depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Zahira dari kelas 12 AKL 2 dari SMK 46 Jakarta. Saya adalah penerima KJP atau Kartu Jakarta Pintar di sekolah. Saya terus berusaha untuk berprestasi baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Dengan adanya KJP, saya semakin bersemangat untuk menggapai mimpi dan cita-cita atau masa depan yang cerah. Terima kasih pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya Ani Hanifah, orang tua dari Nadia Zahira, kelas 12 AKL 2 dari SMKN 46 Jakarta. Dengan adanya KJP Kartu Jakarta Pintar, anak saya semakin terbantu dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. Terima kasih pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya APWD Stuti, wali kelas 12 AKL 2 atas nama Nadia Zahira adalah anak didik kami di SMK Negeri 46 Jakarta. Nadia adalah pribadi yang sopan, baik dan ramah. Dia berprestasi baik dalam akademik maupun non-akademik. Dengan KJP, anak didik kami semakin bersemangat menggapai mimpi dan masa depan. Terima kasih pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya Alia Safiana, kelas 10 akuntansi 1
1 dari SMKN 46 Jakarta. Saya adalah atlet pencak silat, peraih juara 2 Piala Wali Kota Jakarta Utara. Saya adalah penerima KJP atau Kartu Jakarta Pintar. Di sekolah, saya terus berusaha untuk berprestasi, baik dalam akademik maupun non-akademik. Dengan KJP, saya semakin bersemangat menggapai mimpi dan masa depan yang cerah. Terima kasih pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Saya Eriwati, orang tua wali dari Alia Safiana, kelas 10 akuntansi 1 dari SMK Negeri 46 Jakarta. Dengan adanya KJP, anak saya semakin terbantu dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. Terima kasih pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sugiono, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Kemitraan dari SMK Negeri 46 Jakarta. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu atau salah dua dari penerima KJP di SMK Negeri 46 Jakarta. Halo. Halo semuanya. Oke, pertama kenal dulu deh dari masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sultan Arhaburizky Alputi. Saya kelas 10 dari jurusan PPLG. Oke, perkenalkan, nama saya Raisa Nur Adifa. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Oke, ada Sultan dan Raisa. Raisa. Oke, yuk kita ngobrol santai sebentar terkait dengan KJP. Pertanyaan pertama. Oke. Menurut kalian itu apa manfaat yang sudah kalian rasakan atau kalian dapatkan dengan KJP yang sudah diprogramkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Boleh cerita dulu, boleh dari Raisa dulu. Saya dulu aja. Oke, boleh. Saya izin menjawab. Manfaat yang saya rasakan setelah saya mendapatkan program bantuan KJP dari pemerintah DKI Jakarta yaitu salah satunya saya bisa membeli seragam sekolah dengan KJP tersebut. Adapun juga saya juga bisa membeli buku-buku pelajaran seperti buku paket dan buku-buku untuk mencari referensi lainnya. Oke, itu menurut Sultan? Ya, itu menurut saya. Oke, kalau menurut Raisa? Kalau untuk saya sendiri ya Pak, itu saya merasakannya tuh dari pembelian sembako. Jadi orang tua setiap bulan, setiap dana keluar, itu orang tua membeli sembako berupa susu, daging ayam, daging sapi, itu ada di toko-toko tertentu gitu. Ada di toko tertentu atau nggak di Pasar Jaya ya? Iya, betul banget. Artinya berarti untuk keperluan sekolah maupun pemenuhan gizi seimbang sudah dirasakan baik oleh Sultan maupun Raisa terkait dengan program KJP gitu ya. Yang kedua nih, menurut kamu relate nggak sih seharusnya penerima KJP itu juga sebisa mungkin bisa berprestasi? Relate nggak menurut kamu? Kalau iya alasannya bagaimana, dan kalaupun enggak seperti apa pandangan kalian? Kalau menurut saya sendiri, siswa yang mendapatkan program bantuan KJP itu sudah relate dengan apa hubungannya dia berprestasi di sekolah. Karena secara dari seragam, buku, itu pun kita makin mudah untuk mendapatkannya karena bantuan dari KJP tersebut. Oke, kalau Raisa. Kalau saya benar banget apa yang dibilang Sultan. Sebenarnya tuh kan kita sama aja udah dibantu ya, sudah dibiayai, sudah di intinya dikasih bantuan gitu dana. Bukan berarti kita tidak berprestasi, kita harus lebih semangat lagi karena sudah dijamin oleh dananya KJP itu. Artinya berarti KJP relate dengan prestasi karena bisa juga berprestasi di kelas dengan akademisnya yang bagus ataupun non-akademis. Iya. Dengan mengikuti ekstrakurikuler maupun pengembangan karakter lainnya. Setuju berarti gitu ya? Iya, setuju. Setuju berarti ya. Baik, bincang-bincang kita tidak banyak. Yang pasti adalah bahwasannya sudah ada informasi atau sudah ada pengembangan ataupun sudah ada paparan dari penerima KJP langsung di SMK Negeri 46 Jakarta bahwasanya KJP itu relate untuk pengembangan prestasi, relate bahwasanya mereka mendapat itu bermanfaat buat mereka. Oleh karena itulah kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah provinsi pada umumnya karena sudah memberikan KJP untuk anak-anak peserta didikan di SMK Negeri 46 Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya dan sukses selalu untuk Jakarta. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Ibu-ibu. Saya Subiono. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah di SMK Negeri 46 Jakarta khususnya di bidang kehumasan dan kemitraan.
Terima kasih yang pertama kan sudah mau diundang dan diajak untuk melakukan testimoni terkait dengan penerima KJP. Ada Ibu Mala, sehat Ibu Mala? Alhamdulillah, Pak. Oke, alhamdulillah. Ada Ibu Eriwati, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Ibu Kartini? Alhamdulillah. Dan Ibu Ani. Iya, mungkin kalau bertanya, kenapa sih kita diadakan seperti ini atau tiba-tiba diundang ke ruang ini gitu ya? Ya, pada prinsipnya adalah kami sebagai bagian dari keluarga besar SMK Negeri 46 Jakarta ingin mengetahui sejauh mana kemanfaatan atau manfaat yang Ibu rasakan dengan adanya penerima KJP bagi anak-anak Ibu. Bolehlah ya berbagi sedikit cerita terkait dengan manfaat yang Ibu dapatkan karena menerima KJP atau Kartu Jakarta Pintar dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau menurut Ibu Mala sendiri, orang tua wali dari Raji Ahmad, bagaimana? Manfaatnya gimana? Kalau menurut saya sangat bermanfaat ya Pak, bagi anak-anak yang berprestasi di non-akademik. Karena kan untuk kegiatan akademik itu memang perlu biaya. Biaya besar, biaya ini. Kalau tidak ada KJP, mungkin kami tidak akan menghasilkan anak-anak berprestasi di non-akademik. Karena dari kemampuan pribadi kami, ekonomi kami kan memang di bawah rata-rata daripada mereka yang ini. Sedangkan kami harus bersaing dengan anak-anak orang-orang kaya, orang-orang berada. Untuk mewujudkan cita-cita anak saya sangat-sangat terbantu dengan adanya KJP. Jadi sangat dirasakan ya Bu ya, berarti terima kasih luar biasa untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke, jadi memang untuk kegiatan akademik sangat membantu ya, terutama buat Raji Ahmad ya. Kalau Bu Eriwati sendiri bagaimana terkait dengan Alia ya? Iya. Gimana, manfaat apa yang Ibu rasakan dengan adanya KJP? Ya Alhamdulillah, Rabbil Alamin ya dapat KJP, sangat bermanfaat sekali. Karena sewaktu kita membutuhkan biaya, contohnya bukunya habis, pensil habis, terus tas rusak atau sepatu rusak, kita bisa membeli dengan KJP. Terima kasih, makanya kita semua mendapatkan KJP dari pemerintah. Alhamdulillah, berarti sudah tepat ya. Artinya peruntukan KJP sudah sesuai dengan siapa yang menerima. Iya. Baik, kalau menurut Ibu Kartini, orang tua wali dari Faisal, bagaimana? Apa yang Ibu rasakan dari manfaat KJP? Kalau saya siap, terutama ya banyak-banyak terima kasih sama istilahnya dari Bank DKI ya, orang-orang DKI, karena kita juga sangat membutuhkan juga, karena kita juga di bawahnya, itulah ya istilahnya kita masih ada kekurangan kayak buat kebutuhan anak-anak sekolah ya, kayak sebaiknya beli buku atau beli alat-alat tulis ya, itu ya, pensil gitu ya, pulpen, tas. Sangat membantu banget. Saya juga banyak-banyak terima kasih untuk pemerintah yang udah ngebantu kami, yang istilahnya kelas bawah lah ya, udah itu aja. Jadi jangan sampai diputus ya KJP ya, ya. Insya Allah. Nanti kan ada ajak KJPU ke lanjutannya. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kalau anak nanti kita mungkin ada ke depannya untuk kuliah, ya mungkin kita bisa sangat membantu juga untuk dari KJMI itu ya. Kita sangat membantu banget, mudah-mudahan itu aja. Pesan ini nanti kita sampaikan kepada dinas pendidikan, karena memang ternyata KJP yang dirasakan sangat bermanfaat ya. Bermanfaat banget, makasih banyak ya Pak ya. Selanjutnya ada Ibu Ani, orang tua wali dari Nadia. Bagaimana perasaan Ibu atau manfaat yang Ibu rasakan dengan adanya KJP? Iya, sangat bermanfaat ya Pak ya. Saya terima kasih untuk Pemprov DKI Jakarta. Setelah yang disebutkan ibu-ibu semua ya, selain ini kan kita juga bisa ngambil sembako ya, kayak beli seragam alat-alat tulis yang bisa kita beli melalui KJP. Ya terima kasih untuk sembakonya juga kita bisa ambil juga, bisa, ada manfaatnya juga gitu. Artinya sudah sesuai ya? Sesuai. Jadi ini terus lanjut lah ya? Iya, dari seragam, dari sembakonya ya Alhamdulillah semuanya di selokasi kita pakai semua lah. Nggak disia-siakan, bukan kita, karena buat dapat KJP kita digunanya nggak benar. Alhamdulillah kita digunanya juga buat kebutuhan anak sekolah juga. Ada juga yang buat di susu, ikannya, apa dagingnya, ayamnya, itu kan buat kebutuhan pokoknya sehari-hari. Itu aja sih. Biar gizi seimbang lah ya? Iya, udah seimbang lah. Buat seragam sembakonya juga dapat, sembak itunya seragam kita masih dapat, semuanya ya dari pemerintah Alhamdulillah. Ya penting kita untuk ke depan anak kita ini ya, penting ya harus kita iniin, tuntun lah istilah kasarnya, biar anak kita tuh jangan sampai kebanyakan kan anak sekolah kan
gimana ya, kadang-kadang suka berkeliaran, salah gunakan, apalagi KJP disalah gunakan kayak begini-begini gitu. Alhamdulillah sendiri. Iya. Tadi di SMK Negeri 14 Jakarta enggak seperti itu ya. Alhamdulillah. Kalau swasta kan Pak ya tahu sendiri biayanya ya kan. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak karena sudah mau diajak ke ruangan ini sekaligus mendengar pendapat terkait dengan manfaat KJP. Pada prinsipnya berarti kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan, karena memang anak-anak kami di SMK Negeri 14 Jakarta banyak menerima KJP, dan kami bisa menyampaikan bahwasannya KJP di SMK Negeri 14 Jakarta sudah tepat guna. Terima kasih Dinas Pendidikan, terima kasih Pemprov DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.